Yo, what's up guys, bersama gue di Soki Gaming. Ya kan kita gak bakal main game Among Us ya, tapi mau ngasih solusi. Tapi peringatan dulu ya, peringatan. Ini solusi gue dari pengalaman gue sendiri sama udah teruji ya. Kalau kalian punya solusi lain mungkin bisa komen di bawah, oke, biar kita sama-sama terbantu ya. Oke, langsung aja. Jadi gini, video kali ini gue bakal menunjukkan cara kenapa tidak bisa login gitu, tidak bisa masuk ke room kayak gini. Nih, loadingnya lama bener, jangan gue kuat coy. Nih gini. Jadi sebabnya setelah gue coba-coba ya dan teliti-teliti di update-update sebelumnya, gue simpulkan ya, ini kesimpulan pribadi. Kalau kalian ada dapat lain bisa komen di bawah, oke? Okay? Sama-sama diskusi. Jadi pertama, masalah ini server ini gak masalah servernya kepenuhan. Ya, kepenuhan. Ya, bayangkan aja loh. Ini dari developernya sendiri ya. Developernya aja kaget dengar ini loh. Nih gue udah ceritain. Bang, dapat itnya di mana, Bang? Di YouTube kalau gak salah. YouTube sama YouTube itu dapatnya dia dari gamenya juga gitu. Ada pernah ada nunjukin developer blog gitu ya. Blog ya. Gitulah, jenis gitulah. Jadi ceritanya, awalnya kan sebelum entah kenapa nih game meledak ya. Awalnya main itu cuma 80 sampai 100 orang per jam ya, per jam. Terus belakangan ini ya, ini developer sendiri yang bilang loh, bukan gue ya, developer sendiri yang bilang developer game ini. Katanya setelah dicek lagi kan bulan minggu-minggu ini meledak pak, jadi awalnya 8.000. Awalnya 80 sampai 100 orang per jam, jadi 1000 kali lipat naiknya pak, jadi 8.000 tuh nggak sih gue gitu, ah bodoh lah, jadi 8.000 sampai 10.000 orang yang main per jam pak. Itu developernya kaget loh, developer sendiri yang kaget. Coba lagi ya, sambil kayaknya berhasil kan. Nah inilah, ah bodoh. Ya gini, jadi apa bang kesimpulannya? Kesimpulannya mungkin servernya padat pak, makan sempat kaget juga kan developernya yang awalnya 80 sampai 100 orang jadi ratusan ribu, itu puluhan ribu, puluhan ribu kaget pak developer, mungkin gak ada kepenuhan server mungkin ya, satu ya. Oke ya, yang kedua ini bug ya, bug dari update sebelumnya. Tapi misalkan gue cek kasih gue paling terbaru pokoknya udah gue cek ya, paling terbaru tetap nihil pak. Jadi mungkin bug ya, atau mungkin kepenuhan server, bisa juga kan meledak. Nah servernya kan meledak, kelebihan kapasitasnya di gitulah. Terus yang ketiga jaringan. Kayaknya kalau gue nggak jaringan sih. Kenapa bang nggak jaringan? Pertama, gue baru nonton YouTube nih, sambil nonton YouTube malahan dengerin lagu lancar jaya. Tapi gue main game lain sebelumnya bisa kok lancar, cuma ini doang. Dan gue perhatiin ya, selama gue main game ini pingnya itu selalu 400 ke atas. Kalau gue main game bisa paling ya 100 ya, tapi ini 200. Tapi lucunya itu bisa loh pak, bisa lancar jalannya gitu, bisa lancar jalannya. Oke, jadi itu aja ya kemungkinan ya pembuat gak bisa masuk log main ke dalam servernya. Kita coba lagi nih, pasaran gue bisa nggak ya, ketiga kali ya gue coba ya. Tuh oh, bisa juga nih, ini betul kata-kata gue nih. Gue bacain aja ya. Anda tidak terkoneksi ke server. Ini jika ini sering terjadi, silahkan cek jaringan Anda. Ini bisa juga ini terjadi karena masalah server, berarti fix ya servernya ini. Oke, itu ya. Dan gue coba lagi, kemarin gue coba cara ini berhasil pak, berhasil. Entah sekarang masih ngefek nggak? Kalau kalian punya cara lain, silahkan komen, oke? Okay? Kita sama-sama terbantu ya. Gue ada dua cara nih.
pertama baru masuk kali. Cara yang tanya secara doang deh gue nemu, tapi gara-gara temennya di grup kata pakai cara ini bang, pakai cara ini Jo, kan udah gue coba, kita coba sama-sama ya, kita coba katanya ganti server kan, kita coba semua server aja ya, dan kita coba server ke utara misalnya, bisa main, bisa masuk nggak? Cuma nggak masuk, bisa ngajar deh, ngajar deh, coba ngajar dulu. Lancar tuh. Anjay, mabar. Ntar aja, gue gak mau main dulu. Lancar ya, Super Amerika lancar. Untuk tanggal 21 jam 2.20.47 lancar. Kayaknya gue upload besok nih, kan coba sendiri besok, oke? Okay? Coba Asia nih, Asia awalnya gue coba di Asia kan. Bisa gak di Asia? Coba nih. Coba ya. Oh, nggak bisa, Pak. Kita coba Eropa, kita coba. Kita coba sama-sama. Kamu siap ya? Nah, ini dia. Terus sama ya. Tetap. Oke, tetap. Buat pasti ini. Kita coba server Amerika Utara ya, atau North America ya. Bisa maaf cuma bisa nggak bisa masuk cuma udah main random coba ya udah enak ya main di server Amerika tuh nih dong nih dia yeah, keluar dia bukan ganjar nih oke bisa ya oke bisa enggak sekarang ya boy sorry oke bisa ya di server Amerika nih. Untuk selama jam gue bikin video nih jam 20.48 nih waktu tengah waktu di tengah. Nah, kita coba cara kedua oke okay? Langsung aja cara kedua aja gimana bang? Tinggal relock mbak, relock tuh keluar dari gamenya, hapus. Itu dari aplikasi ada kan aplikasi yang kayak cetak tiga gitu. Nah, scroll ke atas hilangkan terus masuk lagi gitu. Oke kita coba aja oke. Okay? Kayaknya ini gue udah di lock ya. Udah gue scroll ke atas atau gue ke bawah kan biar, pokoknya biar hilang gitu dari manajemen aplikasi. Nggak gue hapus ya, beda. Oke, kita coba lagi ya. Oke, coba lagi Asia ya, kita coba Asia dulu. Nggak inget ya, kalau lu itu protes. Bang, kok cara lu nggak bisa bang? Ya beda jamnya pak sama buat server beda jam ya buat server beda jam buat relock mungkin masalah server lebih ke server menurut gua coba sekali lagi gitu. dua kali gitu aja ya biar enak gitu dua kali gitu. Ya oke okay. Asia udah oke okay, Eropa lagi ini. Ya tetap ya sekali lagi tapi kan mau kan gue pernah kan beberapa hari yang lalu kan ada yang komen di kolom curhat dikit ya kayak nggak bisa ya ada yang komen tuh di anu video gue yang mana tuh lupa oke bisa ya Eropa itu Amerika ada yang komen gitu bang kok gue nggak bisa masuk kan biasa terus gue suruh dia relock terus bisa katanya. Oke, coba lagi ya. Untuk mastiin nih. Gila. Oke. Jadi bisa main tuh, berarti bisa main. Oke. Bisa. Oke. Gitu ya, terpecahan ya. Berarti yang efek itu cara yang pertama ya, ganti server ke Amerika Utara. Gitu. Oke. Relock mungkin kalian bisa coba berkali-kali ya. Kalau nggak bisa berarti udah nggak bisa lagi caranya atau servernya kepenuhan mungkin. Oke guys, mungkin sampai sini aja tutorial kali ini. Semoga kalian bisa dan masuk ke dalam game-nya dan bermanfaat. Oke. Dan juga kalau kalian ada cara lain atau solusi lain bisa komen di bawah. Oke. Biar kita sama-sama membantu yang lain biar bisa main. Oke. Mau juga gemes.
Namanya juga gue top band game ini anjir, gara-gara masalah login ini, gara-gara masalah server ini. Oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.